الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله رسول الله صلى الله عليه والدعاء إلى الهدى على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه خاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب شيخ أحمد بن عطاء الله رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين وإلى صاحب شرها شيخ صالح دارات رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال، sampai pada hikmah yang ke 15. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Terjemahannya, amal perbuatan itu laksana sebuah kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwa itu adalah rahasia ikhlas yang ada di dalam amal tersebut. Ini kalau ini berkaitan dengan hikmah yang sebelumnya. Hikmah sebelumnya bercerita tentang bahwa amal itu bentuknya beraneka ragam. Kita enggak boleh memaksakan amal pada seseorang. Oh, kamu amalnya harus kayak saya.
wiritannya harus salawat, salawatnya harus nariyah, yang lain jangan. Enggak boleh. Amal itu bisa bermacam-macam. Ada yang sukanya ngaji Quran, ada yang sukanya ngaji ilmu yang manfaat. Nah, setelah ada pengajian Syekh Anu datang, pengajian Syekh Anu datang, pengajian ini yang dicari pengajian ilmu terus. Ada yang senangnya puasa sunnah aja, Senin Kemis dilakuin, terganti lagi puasa Dawud, ganti lagi puasa apa bait tiap tanggal pertengahan bulan terus. Ini amal bentuknya macam-macam. Tapi yang namanya amal itu digambarkan hanyalah seperti tubuh. Amal itu kayak badan. Kamu membuat amal sama aja kamu lagi merakit sebuah badan atau merakit sesuatu yang nampak secara dohir. Itu namanya amal. Jadi secara dohir kelihatan saya bangun rumah, nah, kelihatan tuh yang kamu bangun. Kamu lagi beramal, maka orang yang lihat amal kamu akan lihat, oh lagi beramal ibadah. Jadi digambarkan amal itu bagaikan rangkaian yang ada di luar, atau digambarkan namanya tubuh. Nah tubuh itu tidak akan bermanfaat tanpa adanya ruh. Badan ini gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada ruhnya. Lah, amal juga begitu. Amal itu gak akan manfaat kalau gak ada ruhnya. Apa ruhnya amal? Ruhnya amal adalah ikhlas. Jadi kamu mau amal apa saja boleh. Mau bentuk kerangka kayak apa aja boleh. Yang penting ada ikhlasnya gitu loh. Nanti ikhlasnya itulah yang menghidupkan tiap-tiap amal kamu. Hingga amal itu akan punya nilai di hadapan Allah. Amal itu bermakna nanti di akhirat. Kalau amal itu hanya bentuknya kerangka, gimana? Ya enggak akan ada kemuliaannya, enggak akan punya keistimewaan, enggak akan ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa saja? Bagian baca maulid, bagian nabuh marawis, bagian nyiapin makanan, bagian ketika itu diniatkan ini untuk amal, maka harus ada ikhlas di dalamnya. Kalau enggak ada ikhlas, ya enggak ada nilainya apa-apa. Jadi kalau kamu sudah tahu amal itu boleh macam-macam, tapi yang penting amalnya harus disertai dengan ikhlas. Nah, sekarang kita bicara ikhlas itu ada berapa macam? Ikhlas itu apa begitu? Ini ulama berbeda-beda pendapat menafsirkan tentang yang namanya ikhlas. Kemudian diterangkan di sini oleh Mbah Soleh, oleh Kiai Soleh diterangkan apa? Ikhlas itu yang pertama, ikhlasnya orang-orang abidin, orang-orang yang disebut ahli ibadah. Ini ikhlas tingkat yang pertama. Yaitu orang yang ibadah kepada Allah dan menjaga ibadahnya dari amal-amal yang sampai masuknya riya.
Di amal yang tingkat pertama, amalnya orang-orang umum. Ya, kita ini orang umum. Amalnya orang-orang awam. Disebut namanya amalnya orang-orang ahli ibadah. Yang kayak apa amalnya orang ahli ibadah itu? Ikhlasnya orang ahli ibadah. Kalau kamu mau disebut orang ahli ibadah yang ikhlas, maka amal kamu harus dijaga dari riya. Baik itu riya yang khafi ataupun riya yang jali. Jali itu riyanya kelihatan. Khafi itu riyanya enggak kelihatan, riyanya samar atau riyanya apa? Remeng-remeng atau tersembunyi riaknya. Maka riak yang seperti itu disebut riak yang samar. Orang yang ahli ibadah tingkat awal kayak kita, usaha untuk ikhlasnya bagaimana? Bersihkan amal kita dari segala macam riak atau amal karena selain Allah. Baik itu amalnya karena Pak Lurah, amalnya karena mertua, amalnya karena istri, amalnya karena kawan, karena siapa saja yang lain. Bersihkan itu, maka nanti akan muncul ikhlas tingkat yang pertama. Bersihkan amal kita dari ujub. Ujub itu apa? Apa? Ujub itu apa? Sombong atau menganggap amalnya paling baik, amalnya paling ikhlas, amalnya paling istimewa, amalnya yang akan diterima cuma amal saya, yang lain neraka semuanya. Ini namanya amalnya disertai dengan ujub. Kalau amalnya ada kekotoran ini, berarti tidak sampai tingkat ikhlas yang pertama saja enggak sampai. Jadi tingkat yang pertama kayak kita, ini upayanya untuk ikhlas, bersihkan diri kita dari riak yang khafi dan riak yang jali atau riak yang samar. Riak yang khafi itu yang tersembunyi itu seperti meninggalkan amal karena manusia. Meninggalkan amal karena manusia. Baru mau wudu, pingin sholat duha, ada tamu banyak, enggak jadi ah. Kenapa? Kalau saya duha ntar dikira saya sok alim. Nah, enggak jadi duha gara-gara tamu banyak, takut dinilai orang dia sok alim. Itu riya namanya, yang tersembunyi namanya. Bukan terus bagus, bukannya begitu, dikira bagus ah. Mau tesbihan enggak jadi ah, ntar dikira gua sombong lagi, dikira saya riya itu namanya malah. Mau amal masuk ke kotak masjid, ntar dikira saya nggak jadi ah, riya itu namanya. Yang tersembunyi, orang lain nggak ngerti kalau kamu lagi riya. Kenapa? Karena nggak nampak amalnya. Itu namanya tersembunyi. Ada lagi yang khafi, apalagi yang jali, jelas riyanya itu nyata. Riyanya itu kelihatan kayak apa? Amalnya pingin paling depan kalau sholat. Kalau sedekah pingin diumumin. Weh, umumin dong. Kan saya tadi nyumbang 1 juta, kasih pengumuman. Haji Anu nyumbang 1 juta. Oh, seneng dia, alhamdulillah. Ini riaknya kelihatan. Artinya amalnya itu betul-betul dikarenakan selain Allah. Ini amal yang di
lakukan dengan cara seperti itu rusak. Kalau rusak bagaimana? Enggak ada nilainya sama sekali, enggak ada. Allah tidak menerima amal yang amal itu tidak karena Allah. Dikatakan dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Allah memerintahkan malaikat, setiap ada orang-orang yang beramal, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat amalnya tiap-tiap hamba. Ini kita lagi ngamal nih, maka Allah perintah malaikat, tulis amalnya hamba-hambaku yang sedang ibadah. Lalu amal tersebut kemudian dilaporkan kepada Allah. Ketika malaikat lapor kepada Allah, apa kata Allah? Malaikat, buang buku catatan amal itu. Disuruh buang. Malaikat apa? Ya Allah, ini amalnya si fulan, amalnya si fulan hambamu ya Allah. Ya, buang malaikat karena amalnya tidak karena aku. Diskusi itu. Jadi percuma beramal kalau enggak punya ikhlas. Artinya bukan berarti saya belum ikhlas jadi enggak usah sholat dulu lah. Ini berapa yang begini? Saya kan niatnya belum benar, belum, jadi saya enggak usah sholat dulu lah. Oh bukan. Maknanya kamu disuruh memperbaiki amal kamu agar sampai pada keikhlasan. Ya terus beramal sambil diperbaiki. Kalau hari ini saya sholatnya masih karena si Anu, masih sebab itu, sebab ini ya, nanti kalau saya sholat lagi coba diperbaiki agar lebih, oh yang kemarin jelek, mudah-mudahan sekarang lebih baik, besok lebih baik. Terus bukan meninggalkan amal. Kalau meninggalkan amal enggak bisa ikhlas, malah bagaimana mau sampai ikhlas, amalnya aja enggak ada. Tapi kalau ada amalnya, maka ada jalan untuk sampai pada ikhlas. Terus menjaga dari sifat ujub, sombong, enggak pamer, tidak merasa ibadahnya paling hebat. Ini dibersihkan dari semua sifat ini. Terus tujuannya apa? Tujuannya hanya karena janji Allah. Nah, ini tingkat pertama nih. Bersih dari riya, bersih dari ujub, dan tujuannya hanya karena janji Allah, atau karena meninggalkan ancaman Allah. Itu tingkat ikhlas kayak kita yang pertama. Jadi kalau kamu nih umpamanya azan, kamu lagi tidur atau lagi main WA sering, main WA sering, atau lagi main Facebook sering, main Facebook sering, begitu main Facebook azan, kita tutup Facebooknya, taruh HP-nya, bergerak badan kita untuk sholat. Lah ketika mulai bergerak, yang muncul di hati kita untuk menggerakkan itu apa? Nah, dipanggil Allah. Apa yang menggerakkan? Oh, habis ini, habis sholat, mau ada pembagian sembako. Cepat sholatnya, langsung sholat. Ini yang membawa kamu, mendorong kamu bangkit untuk sholat, bukan Allah, tapi sembako. Itu loh. Lah, seminim-minimnya yang harus ada pada tingkat kayak kita ikhlas pertama,
yang membangun, yang mendorong kita beramal harus Allah akan memberikan hadiah surga kalau saya sholat. Ini harus begini. Ini tingkat yang pertama. Atau ketika lihat waktu kok jamnya sudah jam 3. Hampir waktu asar. Lupa belum sholat duhur, taruh HP-nya karena sering main game apa itu? Warrior-warrior. Taruh HP-nya, lihat jam 3, tergerak hatinya, ah saya mau sholat. Kenapa? Kalau saya terlambat, saya enggak sholat, neraka mengancam saya. Nah, itu ikhlas. Ikhlas tingkat yang pertama. Karena ingin mengharapkan surganya Allah, atau tergeraknya itu karena takut disiksa oleh Allah. Jadi kalau yang menggerakkan kamu sholat itu dua itu, maka ada pahala ikhlas untuk kamu. Tapi ikhlasnya tingkat yang pertama. Ikhlasnya tingkat yang paling rendah. Contoh-contoh. Kamu punya mak. Mak kamu manggil, nak sini nak, tolong beliin mak cabai dong, ini 1000 buat kamu. Ini kan mak yang janjiin kan. Ini nak 1000 buat kamu nak. Kamu lagi di sana lagi main layangan. Iya mak, taruh lari. Mana mak 1000-nya? Bukan uangnya yang buat beli cabai, bukan 1000-nya dulu. Mana mak? Lu mak, urusan upah mah cepet. Tapi emaknya seneng. Ini nak, uangnya ini buat kamu yang 1000. Emaknya seneng walaupun disuruhnya karena upah gitu. Ntar main lagi, panggil lagi, nak beliin mak itu dong, ini upahnya. Maknya enggak terus marah, enggak, tetap. Karena tahu anak gua kalau enggak diupahin enggak bakal berangkat. Kenapa? Karena memang tingkatnya, tingkat jiwanya, jiwa ini apa? Mata duitan maksudnya. Jiwanya jiwa ini, kalau enggak ada mailnya itu enggak jalan, kurang cepat lah maksudnya. Maknya tahu, Allah subhanahu wa ta'ala tahu karakter hamba-hambanya. Jadi hamba Allah itu Allah tahu, ini hamba saya karakternya kalau mau beramal harus ada upah. Maka di Quran Allah katakan apa? Yang sholat, yang ibadah, amalnya soleh akan saya masukkan surga. Untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang amalnya maunya beramal karena surga. Bagi orang yang amalnya enggak karena surga, enggak digubris ayat itu. Surga amal. Enggak surga aja enggak apa-apa kok. Nah, beliin mak dong nak gula, ini 1000. Dia enggak mikir 1000-nya. Apa belinya mak gula? Oh iya sini. Jalan beli gula nih mak, gulanya mak, ini kembaliannya mak. Udah pergi. Ini 1000 buat kamu nak. Oh iya, makasih mak. Itu enggak diarep-arep begitu loh. Walaupun maknya janjiin, tapi jalannya dia itu enggak karena ini, lain lagi nih. Jadi upah itu enggak bagi dia enggak. Tapi bagi tingkat kita yang pertama, upah itu jadi utama. Walau nggak ada upahnya, ngapain saya begitu? Ini tingkat yang pertama. Kenapa? Kenapa orang yang
beramal tingkat pertama ini harapannya masih upah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya masih bisa beramal. Dia masih merasa sholat itu ya karena saya yang mengusahakan badan saya untuk bisa sholat. Karena saya telah mengupayakan badan saya sholat, pantas kalau saya diberikan upah. Si anak disuruh merasa, lah kan tak saya sudah bantu kamu beliin gula, pantes kalau kamu ngasih saya sesuatu. Kenapa? Saya telah bantu kamu beliin gula, gitu loh. Jadi merasa dirinya punya sebuah amal, merasa dirinya bisa menciptakan sebuah perbuatan, merasa dirinya bisa ibadah hingga minta dihargai ibadahnya oleh Allah. Ini tingkat pertama ini. Ini orang-orang yang dilihat hanyalah apa yang nampak zahir pada badannya saja. Saya kan sudah sholat, masa nggak dikasih upah? Dia merasa dirinya bisa sholat, merasa dirinya yang menimbulkan sholat. Ini tingkat pertama. Dikatakan di sini sesuai dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Artinya dia merasa ibadahnya, dia merasa bisa beribadah kepada Allah, dan niat ibadahnya enggak karena yang lain ya Allah. Saya niat ibadah hanya karena Engkau. Baik itu bentuknya karena surga atau ingin selamat dari neraka, tetap itu dua-duanya karena Allah. Ini tingkat pertama. Ibadahnya karena Allah. Tapi yang diharapkan surga, yang diharapkan selamat dari neraka. Hanya kepada-Mu lah ya Allah aku menyembah. Yang kedua, ikhlasnya para muhibbin. Yang tadi ikhlasnya para abidin, orang-orang ahli ibadah. Yang kedua ini ikhlasnya orang-orang yang muhibbin, atau orang yang sudah rada khusus. Kalau tadi orang awam, orang umum kayak kita, ini sudah rada naikkan dikit. Yang bagaimana ikhlasnya para muhibbin? Orang-orang yang mencintai Allah. Ibadahnya, amalnya dengan tujuan untuk memuliakan Allah, tidak untuk meminta upah kepada Allah. Ini tingkat yang kedua nih. Kalau disuruh, nak, sini nak beliin mak gula, dia enggak dengar upahnya, enggak ada urusan. Oh iya mak, cepet. Berapa mak? Ya jalan. Enggak nanya upahnya berapa mak. Ini enggak nanya ini. Kenapa? Karena dia ngerjainnya itu karena cinta sama maknya. Saya sayang sama mak saya. Mak saya itu merhatiin saya, masin. Hingga dia rela melakukan amal apapun karena maknya, walaupun enggak ada upahnya. Kenapa? Karena ibadahnya sudah meningkat, yang tadinya mata duitan meningkat sekarang timbul karena adanya rasa cinta sama maknya. Hingga sudah tidak lagi mengharapkan
upah. Tidak minta upah surga dan tidak pula ingin selamat dari neraka. Jadi dia ibadah itu enggak gara-gara diancam Allah, nak beliin gula, kalau enggak ibu pecut kamu. Enggak. Nak beliin gula, ibu kasih upah, nak. Ya enggak juga. Jadi jalannya itu bukan gara-gara takut diancam, jalannya juga bukan gara-gara ada upahnya. Maka tingkat yang kedua ini sesuai dengan tingkatannya seorang wali Allah perempuan bernama Rabi'atul Adawiyah, yang dia mengatakan, hamba ya Allah tidak menyembahmu karena takut akan siksamu ya Allah, dan juga bukan mengharapkan surgamu ya Allah, tapi hamba menyembahmu karena ingin memuliakanmu. Ini tingkat yang kedua ini, yang ibadahnya ketika disuruh oleh Allah, ada panggilan sholat, ada panggilan puasa, panggilan berbuat amal baik, hatinya tergerak, dan yang menggerakkan apa? Ini perintah Allah. Enggak ada yang lainnya, enggak ada. Enggak gara-gara diancam Allah, enggak gara-gara ada upah surga dari Allah. Ini tingkat yang kedua yang sudah mulai naik tingkatannya. Dan ini pula masih sama dengan tingkatan yang pertama. Apa? Sesuai dengan ayat iyyaka na'budu. Kok masih sama iyyaka na'budu? Kenapa? Karena dia masih merasa saya bisa beramal. Nah, amal saya hanya saya peruntukkan untuk Allah. Yang pertama, saya bisa beramal. Amal saya peruntukkan untuk Allah, tapi ada upahnya. Cepek dulu. Ini Pak Oga juga dikit-dikit. Ini tingkat yang pertama, ini tingkat Pak Oga maksudnya. Tingkat yang kedua, merasa bisa beribadah, tapi ibadahnya sudah dipersembahkan hanya untuk Allah. Tidak gara-gara surga, enggak gara-gara. Tapi tetap hatinya masih merasa saya bisa ibadah. Nanti masih belum mengetahui kalau dirinya ini ibadahnya itu diciptakan oleh Allah. Belum ke arah itu, masih berapa? Allah memberi saya tenaga, maka dengan tenaga itu saya melakukan ibadah. Jadi saya bisa ibadah. Yang pertama ibadahnya karena upah, yang kedua ibadahnya sudah tidak karena upah. Tapi dua-duanya sama, apa? Merasa dirinya bisa ibadah. Terus yang ketiga, ibadahnya orang-orang arifin. Ini ikhlasnya orang-orang yang sudah arif billah, yang sudah makrifat kepada Allah, yang sudah ngaji ilmu tauhid, yang dia sudah mendalami hatinya untuk sampai kepada puncaknya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa tingkat keikhlasan mereka? Yaitu orang yang mengenal Allah, dan dia orang-orang yang ketika sholat dia merasa bahwa Allah lah yang menggerakkan dirinya untuk sholat. Allah yang menolong saya mengangkat tangan, Allahu Akbar. Saya bisa ruku atas pertolongan Allah, digerakkan Allah. Saya bisa iktidal, ditolong Allah. Saya bisa sujud, ditolong Allah. Terus ini sudah enggak merasa saya bisa sholat, sudah enggak. Tapi saya ini
disolatkan oleh Allah. Kalau Allah enggak menyolatkan saya, Allah enggak menjadikan saya sholat, maka jam ini saya enggak akan jadi orang yang ngerjain sholat. Mana buktinya? Nah, di luar sana banyak orang-orang yang pada gedabikan mau ke sono kemari enggak pada sholat. Menunjukkan mereka enggak ditolong oleh Allah untuk sholat. Padahal tenaga punya, kuping punya, mendengar azan ya dengar. Tapi Allah enggak menolongnya untuk sholat. Tapi saya sekarang sholat, maka sholat ini bukan dari diri saya. Tapi ini atas pertolongan Allah. Wah, ini sudah puncak ini. Puncaknya keikhlasan. Sudah bukan cinta lagi. Sudah di atasnya lagi. Sudah cinta plus kalau dirinya itu ditolong oleh Allah. Jadi sudah enggak merasa bahwa saya telah beribadah kepadamu ya Allah, terimalah sholatku. Enggak begitu enggak. Yang dua tadi masih mengatakan ya Allah, terimalah sholat saya. Yang ini sudah enggak mengakui, terimalah sholat. Kenapa? Saya terima sholat darimu ya Allah, dibalik malah. Kenapa? Sholat ini karena pertolonganmu ya Allah. Ini pemberianmu untuk saya ya Allah. Begitu. Yang dua tadi masih menganggap bahwa saya bisa sholat dan ini untukmu ya Allah. Nah, ini bedanya nih. Yang ketiga ini sholatnya sudah merasa itu pemberian dari hingga apalagi ke upah ya Allah. Sudah bisa sholat, sudah merasa Allah berbuat baik untuk saya. Ini tingkat yang paling puncak dalam sebuah keikhlasan. Gak ada yang lebih puncak lagi, gak ada ini. Ini puncaknya orang ikhlas apa? Bahwa dia menyadari kalau sholatnya itu pemberian Allah. Sholatnya itu pertolongan Allah. Sholatnya itu karena digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, sholatnya itu bukanlah dengan daya upayanya sendiri, tapi dia menyaksikan bahwa dirinya tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, dan tidak punya amal, kecuali amal itu billah. Nah ini pertama lillah, yang kedua itu lillah. Apa? Amalnya karena perintah Allah. Kamu sholat nama lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Sholli faradzillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Allah, sampai merem-merem. Kenapa? Niatnya tetap lillah. Nah, yang kedua apa? Sudah billah. Lillahnya masuk. Setelah masuk lillah, masuk lagi billah. Apa billah? Dengan pertolongan Allah. Kalau enggak billah bagaimana? Enggak mungkin saya sholat. Gambarannya apa gambarannya? Seperti gambarnya seperti digambarkan kita ini diibaratkan seseorang yang berada dalam kebodohan, tidak mengetahui suatu tujuan. Tapi saya ingin bepergian, artinya saya itu ingin menuju keselamatan, tapi saya enggak ngerti kemana jalannya untuk selamat. Saya ingin selamat. Saya pengen hidup sentosa, pengen hidup makmur, nyaman. Tapi saya gak ngerti kemana jalannya untuk sampai ke arah itu. Lalu kamu nanya sama orang, mas, bu ya saya ditunjukin jalannya pengen selamat kemana loh? Saya itu pengen hidupnya tenang, hidupnya nyaman, pengen tentram, pengen
tapi saya enggak tahu jalannya gimana. Ada dua orang yang akan ditanya. Yang satu, mereka hanya memberikan rekomendasi. Oh, kamu kalau mau menuju Slamet, jalannya ke sana. Nanti sampai sana, kamu ketemu itu, pindah ke sana. Terus hanya dikasih sebuah petunjuk atau dikasih alamat. Ini orang pertama. Ada lagi orang yang kedua, yang kalau kita tanya, mas-mas saya itu pengin menuju Slamet, tapi saya nggak ngerti kemana jalannya untuk Slamet. Oh, pengin Slamet, ayo saya anterin kamu biar Slamet. Ini nggak cuma dikasih. Ayo naik kendaraan saya anterin kamu menuju keselamatan. Sampai di tempatnya diturunkan dengan keadaan aman selamat, disinilah tujuan kamu. Kira-kira kalau sudah sampai tujuan, kamu bayar orang yang nganter itu apa kamu minta upah? Hah? Bayar apa minta upah? Kalau kamu waras, kalau waras, pantasnya apa? Bayar. Nah, kalau waras, kalau nggak waras, minta upah itu nggak waras. Upahnya dong. Yang nganter kamu bingung, ini orang waras apa enggak ya? Udah saya anterin, pakai kendaraan saya. Saya kasih tahu tempatnya, kok minta la ilaha illallah, ini orang waras apa enggak waras? Waras apa enggak waras? Kamu dimunculkan oleh Allah ke dunia dan kamu enggak ngerti di dunia ini kemana jalan saya untuk selamat, kamu enggak ngerti. Allah kasih petunjuk kepada kita. Apa? Didatangkan Nabi kepada kita. Nabi kita enggak ketemu, ulama kita ketemu, wali-walinya ketemu, ustadznya kita ketemu. Setelah dapat petunjuknya, dengan sesuatu yang diciptakan Allah, kita berjalan menuju itu. Apa? Diberi tenaga oleh Allah, diberi kemampuan bergerak. Ini kemampuan ini punya siapa ini? Sampai kamu bisa takbir, bisa sholat, bisa salam dengan upaya siapa itu? Dengan kuasa siapa itu? Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang muncul apa? Terimalah sholatku ya Allah. Oh, ini geblek berarti ini orang. Orang waras ini orang. Gitu loh. Tapi yang enggak perlu disalahkan, kenapa? Itulah tingkatannya manusia. Berbeda-beda tingkatan pemikirannya. Ada yang pikirannya masih anak-anak. Yang punya anak-anak itu pantas apa-apa dikit-dikit, "Mak, upahnya mana, Mak?" Jadi, kamu yang ngaji di sini mau diajak meningkat. Dari anak-anak kamu mau ditingkatkan. Atau seminim-minimnya isi amal kamu dengan salah satu dari tiga macam ikhlas ini. Kamu tinggal milih, mau milih tingkat ikhlas yang pertama, yang kedua, atau yang ke. Kalau enggak ada dari tiga ini, berarti remuk amal kamu. Lah ya remuk, berarti ada riaknya, ada ujubnya, ada takaburnya, bersih, gak ada ikhlasnya kepada, wah itu rusak lagi, itu lebih hancur lagi amal yang seperti itu. Jadi kamu disuruh milih tingkat ikhlas salah satu dari tiga macam ini. Apa yang pertama, yang karena surga atau takut neraka, atau yang karena cinta kepada Allah, atau yang karena merasa bahwa sholat ini adalah pertolongan Allah.
tinggal milih. Kok kamu kontrol saya kalau sholat miring-miring, tapi kok enggak ada tiga ini? Ya kamu rubah, kamu perbaiki sampai munculnya salah satu tiga macam keikhlasan. Lah, yang ketiga ini sudah cocok dengan ayat yang mana? Dengan ayat Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Begitu dibalik. Kenapa? Dengan pertolonganmu ya Allah, aku bisa ibadah. Begitu. Nah, yang umum kan enggak. Saya ibadah hanya kepada Engkau ya Allah. Kaya-kaya dirinya bisa ibadah. Orang yang ketiga ini sudah tahu bahwa kalau saya ibadah tanpa pertolongan Allah enggak akan bisa. Jadi kalau kata orang-orang tasawuf, Pak. Kalau kata orang tasawuf, biasanya kalau ada berita penting itu oleh Allah dibalik beritanya. Ini saking pentingnya berita itu, ayatnya dibalik biasanya. Ini kata orang-orang tasawuf. Kenapa? Yang mestinya itu iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu dibalik jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Yang nampak itu dohirnya amal dulu. Di dalamnya dohir amal itu ada pertolongan Allah. Lah ada orang yang bisa lihat ini yang mestinya muncul ini dulu, pertolongan dulu. Kalau enggak ada ini, enggak muncul ibadah saya, gitu loh. Ini orang-orang yang sudah sampai pada pesan penting yang Allah letakkan dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau kita enggak ngaji ya kamu zahirnya hanya baca teksnya saja. Saya hanya kepada Engkau saya menyembah ya Allah dan hanya kepada Engkau saya minta pertolongan. Padahal enggak demikian. Padahal hanya atas pertolonganmu ya Allah saya bisa ibadah. Ini yang ketiga ini sudah mempraktekkan ayat Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Terus dengan demikian apa kesimpulannya? Kesimpulannya, ikhlas itu wajib ada pada setiap amal. Jadi kalau di antara amal kamu yang macam-macam enggak ada salah satu tiga ini, jangan berharap amal itu ditulis oleh Allah sebagai amal yang akan masuk dalam buku catatan amal kamu nanti di akhirat. Makanya banyak orang beramal ketika nanti sampai ke akhirat, dia terima buku amalnya, dilihat kosong semua. Protes, ya Allah, kan saya sudah beramal ya Allah. Kalau enggak percaya, tanya tetangga saya ya Allah. Tahu semua ada orang saya sholat ya Allah. Ah, sholatnya gara-gara begitu loh. Malaikat, ambil bukunya. Buka. Apa bacaannya? Kosong ya Allah. Kenapa enggak kamu tulis malaikat kemarin? Anu ya Allah, waktu dia sholat hatinya enggak ada Engkau sama sekali ya Allah, jadi saya enggak nulis. Oh, kamu dengar? Oh iya ya Allah, ngakuin. Oh dulu waktu saya sholat gara-gara si Anu, saya gara-gara si Anu. Hingga dia menerima kalau sholatnya itu tidak punya nilai ibadah apa-apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, maka ketahuilah bahwa sungguhnya ucapanmu aku niat sholat duhur itu sebenarnya bukan niat, itu namanya ucapan hati atau ucapan lisan.
saya niat sholat duhur karena Allah, Allahu Akbar, itu bukan niat. Kalau adanya di mulut namanya ucapan, kalau adanya di hati namanya ucapan hati. Lah yang namanya niat mana? Yang namanya niat yang mana? Dorongan yang menggerakkan kamu sholat itu niat namanya. Waktu kamu mau sholat, yang mendorongnya kamu bangun itu apa, gitu loh. Kamu duduk di sini, tiba-tiba ada air minum, yang mendorong kamu ambil air apa? Haus. Kalau kamu nggak diberi haus oleh Allah, kamu nggak terdorong ngambil air. Kecuali kamu pedagang air, ambil airnya untuk dijual, mau haus nggak haus. Lah kamu sholat, tiba-tiba kamu bangun untuk sholat, yang mendorong kamu bangun itu apa? Itu loh niat namanya. Kalau nggak ada dorongan apapun, berarti kamu mengerjainnya nggak ada keniatan. Nganggur-ngangguran namanya. Sholatnya pengangguran. Tapi kalau ada yang mendorong kamu untuk sholat, ya itu niat. Entah itu yang mendorongnya karena mertua lewat, yang mendorongnya ada hadiah yang disiapkan, yang mendorongnya diancem sesuatu, yang mendorongnya pamer, yang mendorongnya ini ada yang membawa kita terdorong untuk berdiri mengerjakan sholat. Nah sekarang kamu ukur nanti pulang ke rumah, ketika kamu mau berdiri sholat, coba kamu pikir, ini saya kok tahu-tahu sholat, ini apa yang membuat saya ingin sholat itu apa, begitu loh. Kamu cari tahu, nanti akan terdeteksi, oh saya hanya gara-gara upah, oh berarti saya tingkat pertama, gitu loh. Oh saya sholat kenapa? Oh saya sholat karena saya cinta sama Allah, oh tingkat kedua, gitu loh. Kalau belum ada sama sekali, berarti dalamnya masih ada riaknya, ada ujubnya, ada pamernya, pasti itu sudah. Gak akan sepi dari kekotoran hati kalau belum ada tiga macam keikhlasan tadi. Baik yang menggerakkan itu tujuan akhirat atau yang menggerakkan tujuan duniawi, itu sama-sama niat. Niatnya gara-gara dunia atau niatnya gara-gara akhirat. Kenapa? Itulah yang mendorong kamu untuk mengerjakan salah satu amal ibadah. Tujuan yang paling mulia adalah menyengaja, sengaja terdorong sholat memuliakan Allah. Kenapa? Karena memang sudah haknya Allah itu disembah. Allah perintah kamu, hei manusia semuanya kamu sholat. Allah gak ngasih upah apa-apa, tetap kita harus kenapa? Allah adalah zat yang mulia, yang berhak untuk disembah. Dia enggak karena upahnya apa-apa, enggak karena ancamannya apa-apa, enggak. Karena Allah zat yang mulia, zat yang maha agung, Tuhan penguasa segalanya, maka dia berhak untuk dipanuti, berhak untuk dipatuhi, berhak untuk disujuti. Selain Allah tidak berhak mendapatkan itu semua. Dan keikhlasan niat akan menjadi bersih jika tujuannya jauh dari tujuan selain Allah. Dengan demikian, surga, neraka jangan dijadikan sebagai tujuan. Maka ini nasihat untuk meningkatkan kita.
Kalau kita kok punya ikhlas tingkat pertama, usahakan ikhlas itu meningkat. Tujuannya jangan karena upah. Sholatlah kamu betul-betul karena ini perintah Allah, dan Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Gitu. Ini kalau tingkat kita sudah punya ikhlas yang paling rendah. Kalau belum ada bagaimana? Ya munculkan dulu ini. Karena Allah perintah saya sholat, ada surganya loh, saya sholat . Ini munculkan dulu ini. Sholat karena upah atau sholat karena diancam oleh Allah. Kalau sudah muncul ini, berarti sudah bersih dari riya, bersih dari ujub, takab. Nah, dari sini baru naik lagi. Enggak bisa tiba-tiba saya mau langsung digerakkan oleh Allah. Enggak bisa, lu ngimpi. Pakai tingkatan dulu, dari bawah dulu, naik dulu, nanti muncul yang paling atas. Gitu, mau tiba-tiba saya langsung arifin aja lah. Ya enggak bisa. Ngimpi apa kamu? Ada tangga 1, 2, 3, mau langsung tingkat 3 aja jengkang kamu, nanti jatuh, bukan naik malah. Terus kalau seseorang tidak ikhlas dalam beramal, namanya apa? Musyrik. Coba. Sholat kamu syirik berarti. Kalau sholat kamu enggak murni karena Allah berarti syirik berarti. Jadi kamu itu sholatnya dosa, ibadahnya dosa, hajinya dosa. Kenapa? Syirik. Coba, ini ada orang sholat kok syirik. Kenapa? Apabila sudah bukan karena Allah, berarti karena yang lain selain Allah, berarti syirik sholat kamu. Karena itu maka janganlah merasa kita sudah ikhlas, tapi terus gali, ya Allah, saya mudah-mudahan bisa ikhlas terus. Saya ini kok masih penuh riya, ya Allah, penuh. Terus diperbaiki agar sampai kepada bisa ikhlas. Jangan merasa kita bisa beramal. Adzan, mau sholat saya. Jangan, ya Allah, mudah-mudahan ditolong bisa sholat, ya Allah. Merasalah kalau amal itu bisa terjadi karena pertolongan Allah. Jangan mentang-mentang, gampang loh. Jangan. Segampang apapun, kalau enggak ada pertolongan Allah, enggak akan bisa terjadi. Ini jari ini kalau enggak Allah tolong, boro-boro gerak. Kamu apalagi tangan, Allahu Akbar. Coba orang stroke suruh gerakin jarinya. Bisa? Boro-boro gerak ente. Hah? Takbir Allah Akbar. Ini mas saya sendiri. Wah, ini orang-orang yang jauh. Jangan merasa bisa beramal. Jangan merasa sudah benar amalnya. Ini masih kurang, ya Allah. Saya sholat hari ini bisanya cuma segini, ya Allah. Mudah-mudahan besok bisa lebih baik, ya Allah. Terus begitu. Merasa masih kurang amalnya, merasa masih kurang amalnya. Gak pernah merasa hari ini saya amal sempurna. Gak ada begitu, gak ada. Selalu merasa kurang. Ingin diperbaiki, ingin lebih baik terus begitu. Sehingga niatnya bisa benar. Nah, ini niat yang benar harus bagaimana? 4. Nih, catat nih, penting nih. Apa 4 itu? Lillah, billah, minallah, illallah. Lillah artinya apa? Karena perintah Allah. Billah, dengan pertolongan Allah. Kalau enggak ada tolongannya Allah, enggak akan bisa. Terus minallah apa?
Solatnya minallah. Eh? Dari bersama Allah itu bersama pertolongan Allah. Minallah, solatnya itu hadiah dari Allah, pemberian dari Allah. Ibadah ini minallah, ini dari Allah. Terus illallah, kalau sudah ini dari Allah, maka kebalikan illallah, ini hanya milik Allah. Begitu baru kamu sampai puncaknya ikhlas. Lillah, karena Allah, bila saya sholat ini dengan pertolongan Allah. Terus minallah, dari Allah lah saya sholat. Artinya ketika terjadi sholat, ini adalah pemberian dari Allah. Terus illallah, kembalikan lagi, ini hanya milik Allah. Jadi saya enggak pantas minta upah, saya enggak pantas minta penghargaan, enggak pantas minta dari ibadah saya, enggak. Yang ada malah yang pantas saya memuji Allah karena Allah telah memberi saya hadiah sholat. Berapa? 4. Lillah, bila, minallah, illallah. Ini sampai puncak orang yang bisa memaknai hadirnya empat niat itu ke hati kamu langsung ketika Allahu Akbar, oh, wali sudah. Kok bisa muncul bareng-bareng ini? Gambarnya sekolahan hilang, gambarnya pasar hilang, gambarnya hilang semua ini ya, muncul empat ini. Ini muncul satu aja hebat, kok bisa muncul empat-empatnya? Wali kamu langsung, insyaallah. Amin. Amin. Jadi ini tingkatan yang bermacam-macam yang harus kita raih di dalam nilai ibadah. Jadi yang jadi kesimpulan, ikhlas jadi ruhnya amal, dan itu harus ada pada setiap amal yang kita lakukan. Usahakan bersihkan semua kekotoran hati, jadikan amal kita punya ruh, punya ikhlas, walaupun yang paling bawah. Insya Allah amal itu akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sambung pada hikmah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana qarabna bi anana qarabna wa anana asrafna 'alal Allah asrafna wa tub 'alaina tauba. لكل أوبا واستر لنا عوراتي روعاتي واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين اجمع امين رب اسمع فضلا وجودا منان بالمصطفى رسولنا الله بكل سول عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طوس صحبه
والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada yang nanya juga?